Saya bangga ada anak-anak Karang Taruna sekarang yang masih memperhatikan lingkungannya, terutama orang-orang yang kurang mampu. Dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah saya hari ini, tepatnya tanggal 6 Juni, sudah 52 tahun. Jadi saya lahir tanggal 6 Juni tahun 63 di Tamalate. Bapak saya guru, ibu saya juga guru. Alhamdulillah jadi gubernur Gorontalo. Tepuk tangan dulu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna tadi, memang saya dan Pak Idris Rahim ketika berkampanye pencalonan gubernur, wakil gubernur, ada tiga pasang waktu itu. Saya dan Pak Idris, ada Pak Gusnar dan Pak Tony, Pak David dan Pak Nelson. Kami hanya mengungkapkan, insya Allah kalau jadi gubernur, ada empat program unggulan kami. Yaitu bagaimana menggratiskan pendidikan, menggratiskan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Mungkin itu yang membuat masyarakat tertarik, termasuk masyarakat di kota, termasuk yang masyarakat ada hadir hari ini. Dan pasti juga yang hadir hari ini ada yang pilih NKRI, ada yang pilih Gusnar, ada yang pilih David. Nah, NKRI. Tapi bagi saya, begitu saya dilantik tanggal 12 Januari tahun 2012, sudah selesai semua. Tidak ada lagi NKRI, tidak ada lagi GT, tidak ada Davidson. Semua rakyat saya, rakyat Provinsi Gorontalo, Bapak-Ibu Saudara sekalian.